الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ana, timbullah Ana. Ambah tunggu lama dah. Abah nak jumpa Ana, Mak pun nak jumpa. Abah maafkan semua Ana. Demikian rintian pilu Azizan Maddin, 60 tahun, bapa kepada Nor Arina, 20 tahun, yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Air Beruk Kampung Padang Stang, Mukim Kerunai Gerik semalam. Bapa kepada empat anak itu berulang kali memanggil nama anak keduanya sambil menangis dan melihat arus Sungai Air Beruk yang mengalir deras. Terdahulu, Azizan yang ditenangkan ahli keluarga melaungkan azan di lokasi mangsa dipercayai di bawah arus sebagai ikhtiar dalam usaha pencarian wanita tersebut. Azizan ketika ditemui media berkata dia akan menunggu di lokasi kejadian sehingga anak perempuannya itu berjaya ditemui.